Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber . Okay, background belakang ni memang terbaik . Terbaik . Okay, tapi kita bukan nak sembang pasal kolam. Kita sembang pasal Air Lestari . Okay, untuk pengetahuan korang semua yang mana tak tahu lagi, program Air Lestari ni masih lagi diteruskan . Sehingga ianya tamat tempoh. Jadi bagi penerima Air Lestari yang masih menerima dan masih berbaki dalam akaun 2 mereka, mereka akan tetap menerima Air Lestari dalam tahun 2021 nanti. Jadi kali ini tarikh permulaan bayaran Air Lestari bagi bulan Januari tahun 2021. Bagi bulan Januari tahun 2021, Air Lestari punya pembayaran akan dibayar bermula 4 Januari . Bermula 4 Januari 4 5 6 7, 8 okay. 9 dan 10 tu hari Sabtu, tak ada pembayaran. Dan akan disambung pada 11, 12, 13 okay. Jadi bagi yang sanksi tentang Air Lestari, korang tak payah risau. Sebabnya memang sahih Air Lestari diteruskan juga bagi penerima yang masih menerima lah. Kalau korang dah lama terhenti pembayaran, maka korang tak dapat lah dulu kan. Jadi pada yang masih menerima, bila check dalam akaun 2 korang masih ada duit yang layak untuk dikeluarkan, maka Air Lestari korang diteruskan juga. Okay, jadi macam aku cakap tadi, pembayaran itu bermula 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 dan 10 off, 11, 12, 13 sambung balik. Jadi bagi penerima yang batch pertama, korang akan menerima seawal 4 Januari Okay. Sehinggalah 13 Januari. Itu dia timeline dia untuk pembayaran Air Lestari ke WSP. Jadi ini seperti yang korang boleh nampak, ini ialah kolam Aku share kat korang kolam. Okay, di kolam ini ada projek, projek ternakan ikan, ikan air tawar seperti tilapia, jelawat dan juga patin. Itu ada ikan yang ada dalam kolam yang korang boleh nampak kat sini. Okay guys, see you guys in my next video. Ingat Air Lestari masih diteruskan, jangan risau. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.